kek batik legend dengan topping coklat ganache yang licin, berkilat permukaannya dan penuh dengan rasa coklat. Siapa tak kenal kek batik kan? Sedap sangat kalau dihidangkan sejuk-sejuk sebagai pencuci mulut. Paling mudah disediakan, tapi kalau tak kena resepi dan caranya, kita tak akan dapat hasil seperti yang diinginkan. Boleh jadi keras atau terlalu lembut. Yang ni hasilnya sedang elok je. Cik Nam nak share cara-cara untuk sediakan kek batik coklat ganache yang pasti menjadi. Bahan utama mestilah biskut Mary. Cik Nam guna 2 bungkus jenama Huatai, keduanya jumlah berat 540 gram. Boleh juga kalau nak cukupkan 600 gram. Tapi kalau kurang sikit tu tak apa. Patah-patahkan ke semua biskut Mary macam ni. Okey, bahan utama dah siap sedia. Sekarang kita masak bahan-bahan untuk digaulkan bersama biskut Mary. Kalau boleh, guna kuali yang besar dan non-stick sebab mudah nak kacau nanti. Butter masuk kat dalam kuali. Cik Nong guna 1 ketul unsalted butter 200 gram. Nak guna margarin pun boleh, tapi sudah semestinya pemilihan jenis butter atau margarin akan mempengaruhi rasa kek batik nanti. Bila dah cair, masukkan susu pekat, serbuk koko dan kemudian serbuk Milo. Cik Nong kacau guna whisk cepat-cepat supaya tak berketul. Masuk air panas, kacau lagi sampai dapat adunan yang pekat licin. Cik Nong masukkan sikit garam sebab guna unsalted butter tadi kan. Kalau anda guna margarin atau salted butter, tak payahlah lagi masuk garam. Nanti masin. Telur, kacau sebati. Untuk bagi lebih wangi, masuk sikit vanilla extract. Sekarang boleh tutup api, masukkan biskut Mary yang kita patah-patahkan tadi sikit demi sedikit. Senang nak kacau. Bila dah sekata, biar sekejap sampai biskut menyerap lembapan dan lembut sikit. Kemudian bolehlah susun kat dalam loyang. Sebelum tu, ni cara Cik Nong lapik loyang guna kertas baking. Cik Nong guna loyang removable square pan 9 inci. Senang nak keluarkan kek kalau guna loyang macam ni. Kalau nak lapik guna plastik pun boleh. Okey, sendukkan sedikit adunan dan penuhkan semua ruang kosong. Buat sikit-sikit sampailah habis. Tekan-tekan rapat dan ratakan permukaan. Sejukkan kek batik ni dalam peti ais dulu sementara kita sediakan coklat ganache. Tips untuk sediakan coklat ganache, ratio antara heavy cream dan coklat mestilah 1:1. Confirm jadi. So ni 200 ml atau 200 gram heavy whipping cream dan 200 gram dark coklat. Contoh kalau 250 gram whipped cream, coklat pun jadikan 250 gram. Tak perlu double boil, panaskan je whipped cream guna microwave atau guna pan macam ni. Masak sehingga whipped cream panas dan tuang ke atas coklat. Tambah sikit vanilla extract dan sedikit butter. Tujuan nak bagi lebih berkilat permukaan ganache. Cik Nom tak suka campur dengan milk coklat sebab lebih kalau guna dark coklat semuanya. Anda boleh campur 50-50 kalau suka. Bolehlah tuang ke atas kek batik kita tadi. Adjust bagi rata dan sekata. Okey, satu lagi tip supaya nak dapat permukaan licin. Bila kita kacau ganache tadi, kadang-kadang ada bubble kecil. Bila tuang, bubble tu akan timbul kat permukaan. Sentuh macam ni supaya bubble tu pecah dan hilang. Sejukkan kembali ke dalam peti ais selama 4-5 jam atau semalaman. Bila dah set, boleh keluarkan dari acuan. Oops, rendah sangat pula mangkuk ni. Jap Cik Nam nak tukar pakai gelas yang tinggi. Ah, dah set elok je. Bolehlah potong kek batik ni. Rendah.
rendam pisau dengan air panas dan lap kering sebelum setiap kali potongan. Barulah dapat potongan yang kemas dan cantik. Okey, kek batik coklat ganache dah siap. Sedap sangat kalau dimakan sejuk-sejuk lagi. Selamat mencuba!